kita telah melewati proses pertama dan hari ini kita telah melewati proses kedua, yaitu belajar tentang pencampuran media KOH dengan minyak yang belum dicampuri KOH. Setelah itu kita juga mendapatkan pengetahuan setelah pencampuran KOH apa yang harus dilakukan, yaitu penjernihan dengan media yang hari ini kita saksikan. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat pengetahuan yang luar biasa dari hari pertama hingga hari kedua, dari proses tahap pertama pencungkilan kelapa sampai dengan proses terakhir yaitu penjernihan kelapa. Masyarakat Maluku Utara, khususnya Halmahera Utara, yang mana telah memberikan kepercayaan kepada kami berdua untuk ikut serta dalam melaksanakan pelatihan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tak lupa kami dari Koperasi Rakyat Halmahera Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kru yang berada di rumah mesin di Yogyakarta ini. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan sebagai pelajaran buat kami yang ada di sini, kami dari Koperasi Rakyat Halmahera Utara tidak akan melupakan budi baik dari kru yang ada di sini.